Apa salah aku? Bukankah aku seorang hero yang patut disanjung? Tapi kenapa aku boleh jadi macam ni? Kalaulah. Ha. Hello, meh. Hello. Kau dengar tak? Ha, apa kau cakap tadi, meh? Sorry doh, aku mengelamun pula tadi. Aku duit tadi. Oh, iya ke? Ha, okey. Tak apalah, aku tunggu sini. Ha, jaga kat meja tu aku. Ha, okey. Bye. Alright. Akak, saya rasa akak tercicir barang. Haalah. Terima kasih banyak-banyak. Kalau awak tak ada hari ini, saya tak tahulah apa saya nak makan hari ini. Awaklah hero saya. Tak adalah. Saya tolak ikhlaslah. Lagipun, takkanlah saya tengok dompet akak tu jatuh. Saya dah nampak kan? Okeylah. Jadi lain kali hati-hati tahu. Terima kasih ya. Terima kasih sangat-sangat. Sama. Bye. Abang Hero, thank you. Hero. Jak. Ish. Kau ni meh. Kau dah terkejut aku beberapa kali hari ni. Dua kali kau terkejutkan aku ni. Memanglah. Daripada tadi kau mengelamun je tau. Kau okey tak ni? Aku okey je meh. Tapi kan, aku still teringatlah pasal perempuan tadi. Dia panggil aku hero tu. Hero? Oh. Cerita yang kau cakap dengan aku tu? Ah, cerita tu lah. Meh, aku rasalah kan. Aku nak jadi hero lah. Dapat pujian. Kerja tolong orang je. Lepas tu kan, bila kau dah jadi hero, satu dunia ni suka dah sanjung pada kau. Sebab tu aku tekad jadi hero. Lepas tu kan, kau boleh jadi famous. Lepas tu, orang puji kau. Kau rasa best tak? Jak. Jadi hero tu memang best, Jak. Tapi kau kena ingat, tanggungjawab yang kau kena pikul ni berat, Jak. Jadi hero ni, kau tak boleh buat benda tu sesuka hati, Jak. Kau tak boleh melulu. Kau pun kena fikir kesan yang akan berlaku, akibat dia. Kadang-kadang, Jak, orang boleh salah anggap tau dengan kau bila kau buat benda ni. Walaupun sebenarnya niat dalam hati kau tu sebenarnya baik, Jak. Meh, cubalah kau tu open minded sikit, Meh. Kalau kau nak selamatkan orang, kau pergi je selamatkan orang. Kau tak payahlah fikir macam mana akibat ke, kesan ke. Yang penting kau selamatkan nyawa orang. Itu baru namanya hero. Meh. 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 Kau tengok tu, Meh. Ada perempuan tu cekik, Meh. Jak. Bukan macam tu. Saya cuma nak tolong awak je. Sumpah, saya tak ada niat lain. Gatal. Tak. Cik, minta maaf, cik. Kawan saya ni niat dia nak tolong je. Sebab diingatkan yang cik ni tercekik. Dia tak ada niat lain pun. Tercekik? Saya batuk je lah tadi. Ah, tak payah nak bagi alasan. Saya tahu kamu berdua dah plan nak ambil kesempatan. Betul lah, cik. Kami tak ada... Jap, kau sini jap. Hey, jap. Apa yang susah sangat kau ni kau cakap aku? Kau tengok perempuan tu, Meh. Dia tercekik tadi, Meh. Aku nak tolong je. Kau tak nampak ke? Aku tahulah niat tu. Aku tahu niat kau tu baik. Tapi disebabkan fikiran kau yang bodoh tu, benda yang kau buat tu nampak tak betul, kau tahu tak? Disebabkan benda bodoh tu, kita berdua nampak jahat, kau tahu tak? Meh, kau kenapa nak ibu sangat dengan aku, Meh? Ha? Aku cuma nak selamatkan perempuan tu je. Hah? Kenapa kau nak emo sangat? Emo, eh? Jap. Part mana lagi yang kau tak dengar cakap aku, ah? Part mana lagi yang kau tak faham? Meh.
Sedar diri kau, meh. Pernah ke orang panggil kau hero? Tak pernah kan? Kau tak faham, meh. Kau tak lalui apa yang aku lalui, meh. Aku bukan hero kan? Kau kan hero? Hero boleh buat benda suka hati. Kau buatlah suka hati kau sekejap. Meh, meh. Takkan benda kecil yang kau nak koyak, meh. Weh, merompak! Oh, kerja kau merompak perempuan eh! Meh, sini kau rompak hero eh! Lagaklah hero ni. Apa? Cuk, kan? Hero? Aku memang hero. Beg kau bagi beg tu kat aku sekarang. Lepas ni! Eh? Ada orang minta tolong ke? Eh, jap. Eh, betul lah. Eh, tapi kalau ada orang minta tolong... Eh, peluang lah ni. Aku boleh jadi hero kali kedua. Eh, bagus lah ni. Kalau aku dengar apa yang kau cuba nasihatkan kat aku ni, mesti aku takkan ada dalam situasi ni. Mesti aku takkan ada kat sini. Kalaulah kau ada kat sini, May, mesti kau akan tolong aku, kan? Kalaulah hari ini hari terakhir aku, aku nak cakap yang kau lah adalah hero sebenar. Sebab kau cuba selamatkan aku. Kau lah hero sebenar, May. Kau lah hero.